sekaligus ketua DPC. Tentunya masa kita mau ambil ayo lagi. Iya, iya. Jadi kita enggak terlibat di situ. Lagian masalah sodor nama ini kan, ya ini kan pemilihan nanti adanya di DPR setempat. Iya. Ya silakan aja partai-partai pengusung, apakah dia mengusulkan nama-nama mereka atau ada kesepakatan berapa, ya itu kan kita tidak tahu. Jadi apakah ada soal pembahasan pengurukan wakil bupati ini atau tidak ada? Ya tentunya kan kita tanya-tanya kondisi saja, ya, kondisinya ya. Bagaimana kondisi di situ? Kita sampaikan bahwa kita tunggu saja lah prosesnya sampai di mana nanti, sampai proses siapa yang ditetapkan nanti. Itu apa? Karena kita sudah bupati di sana. Ya tahu. Pilih perjuangan ini hanya sebatas melihat figur. Kita serahkanlah ke partai pengusung. Nah, di sana banyak. Iya, 8. Silakanlah berembuk, apakah berembuk ya. Prosesnya sampai di mana? Apakah berembuk? Ya, kita serahkan ke mekanismenya lah.